Ringkas 5 minit lagi seronok. Ya. Yeah. 5 minit ya, Hulur Langat. Ha, sila. Terima kasih, Datuk. Sebab Mursi. Kalau bagi pokok sena, dia tak cukup 5 minit. Merujuk kepada butiran 040100 Suruhanjaya Korporasi Malaysia, kali lagi saya ingin bertanya, adakah peruntukan ini boleh digunakan untuk membantu koperasi yang tenat seperti Ngokis? Saya mengambil kesempatan ini mewakili juga veteran-veteran, meminta supaya kerajaan atau kementerian membantu Ngokis dan berlaku adil dan membayar balik caruman wang membayar balik wang caruman ahli-ahli yang dah pencen lama dan veteran, iaitu yang melebihi 60 tahun yang sampai sekarang masih tidak dapat wang caruman mereka untuk kegunaan kesihatan dan juga untuk kegunaan semasa mereka dalam umur tua ini. Begitu juga merujuk pada P25 butiran 13003, program pembangunan infrastruktur asas RM27.7 juta. Jadi saya minta sedikit penjelasan mengenai bentuk dan jenis infrastruktur asas yang akan dibina. Kemudian butiran 070300, program pengedaran barang perlu LPG dan community drumming, dan juga 070500, program Satu Malaysia Satu Harga ini. Saya sebenarnya ingin mendapat penjelasan saja mengenai perincian langkah-langkah yang akan diambil dalam kedua-dua program ini. Adakah kos yang melebihi 270 juta ini juga merupakan subsidi yang akan digunakan sebagai subsidi untuk barang-barang keperluan dalam program Satu Malaysia Satu Harga ini? Sekian, terima kasih. Hulur Rajang. Terima kasih Datuk Pengurus.